Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua peternak sapi di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulurku semua, Kita jumpa lagi dengan channel saya Lutfi Hakim, channel dari Kandang Sapi Tiga Bersaudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulurku semua, saya dapat amanah dari sedulur kita, sedulur dari daerah Jawa Barat. Kita nanti mau ngecerkan 3 ekor ke Tegal, 2 ekor ke Indramayu, 2 ekor ke Brebes, 5 ekor ke Bogor, dan 5 ekor perdetan ke Tangerang, 2 ekor perdetan ke Kerawang. Jadi kita mau mengecerkan ke Jawa Barat, sedulurku semua. Nanti yang 16 ekor kita angkut sore ini, dan yang 3 ekor kita berangkatkan kloter kedua. Karena kandangnya belum siap, suruh meliharain di sini sekitar 1 mingguan. Itu semua. Seperti ini penampakan sapi-sapinya. Perdetanya di angka 11-12 juta dan bakalan persiapan kurbannya mulai dari dengan harga 12 juta sampai dengan 16 juta yang putih itu. Kita review nanti sapinya satu persatu. Tapi sebelum saya mereview, semoga seluruhku semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, perlindungan, keamanan, keberkahan, rezeki-rezeki yang selalu melimpah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ada 2 ekor ini. Ini lakunya 30 juta. Sama yang simet pegon marbor. Ini ada simpo marbor ini. Simetal pegon marbor ini. Laku 30 juta free ongkir sampai ke Indramayu. Insya Allah harganya lebih murah karena ada barengan ya. Itu semua bisa kelihatan. Jadi sudah enggak ongkir yang setanggung saya. Seperti ini sedulurku semua. Karena ini ada berkata ada barengan semua. Monggo Kandang Sapi Tiga Besar menerima pesanan. Kandang Sapi Tiga Besar bisa menyediakan betina dari harga 7 juta, jantan dari harga 8 juta. Bisa kita lihat penampakan sapinya, insya Allah enggak mahal ya sedulurku semua. Ini dulu tahun kemarin beli 6 ekor, sekarang tambah 2 ekor lagi dan rencana nanti mau beli 5 ekor lagi itu semua. Kita lanjutkan yang ke Brebes itu semua. Ini ada 2 ekor ke Brebes. Harga kurang lebih 14 juta lebih seperti ini, persiapan kurban. Kemarin teracaknya kakinya suruh rapiin, sudah kita rapikan itu semua. Seperti ini penampakannya. Yang ini si metal harga 14 juta lebih, free ongkir juga sampai ke kota Brebes karena ada barengan juga. Ini lakunya 14 juta lebih. Yang 5 ekor ini ke sekitar kira dulu sapinya ya, sekitar umur hampir 1 tahunan seperti ini fisiknya. Insya Allah tidak mahal ya sedulurku semua. Yang ini 5 ekor 12, 13 dan 14-an juta. Yang 12-an seperti ini sedulurku semua. Kita tampilkan fisiknya. Udah tua, agak umur, jogrek tapi agak kurus sedulurku semua. Seperti ini penampakannya. Selanjutnya kita review yang 13-an juta ke kota Bogor juga. Kemarin beli 6 ekor, sekarang beli 5 ekor seperti ini. Berarti insya Allah puas pembelinya, semoga puas. Kemarin puas beli lagi, ini mau beli lagi 5 ekor. Jadi pembeliannya sudah lunas semua ya. Jadi kita tinggal mengirimkan sapinya. Cuma yang 2 ekor itu belum, kurang sedikit uangnya pembeliannya. Nanti pelunasan mau sebelum mengirim katanya mau dilunasin. Seperti ini, yang si metal 14 juta, yang pegon 14 juta seperti ini. Bisa lebih dikit. Seperti ini fisik-fisiknya tunggu semua, bisa kita lihat penampakannya. Pegon-pegon persiapan kurban. Ya monggo silakan yang mau pesan 10 ekor, 20 ekor kita antarkan sampai lokasi kandang Anda itu semua. Bisa kita lihat PO-nya bagus ya, tidak mahal ya, 30 juta 2 ekor sama yang itu udah free ongkir sama Indramayu itu. Dan kita review perdetanya. Ini cuma harga 11-12-an. Bisa kita lihat sapi-sapinya. Yang pertama kita review sapi si metalnya, ini bagus. Si metal kepala papak juga. Pembelian juga alhamdulillah udah lunas. Nanti kita kirimkan sampai lokasi kandangnya ke sedulur kita di daerah Tangerang. Mantap ya.
Kakinya juga lumayan bagus-bagus kan, setuju semua. Harganya juga ekonomis. Karena kemarin pesen, namanya ekor tadi kan namanya ekor mas langsung ditransfer kebetulan. Dan ini ada dua ekor yang harga 11-an seperti ini, setuju semua. Yang 12-an seperti ini, setuju semua. Udah kita antarkan sampai ke Rawang, setuju semua. Ya 11-an ini juga 11-an, 12-an ini 11-12-an jadi kita setuju semua. Perkira ini mantap, cukup mantap, tebal badannya ya, bisa kita lihat dari gadis saya. Saya tidak mahal juga semuanya. Kalau mau pedetan super, pesan saja. Nanti mau 5 ekor ekor bisa dipesan ke saya. Mau musim metal marbor 10 ekor pun kita bisa menyediakan. 11-an juta tunggu semua. Sampai ke Kota Kalang yang ini juga 11-an juta. Yang ini yang ke Kerawang juga 11-an juta. Seperti ini. Nanti kita kasih obat cacing, sebagian yang perlu kita kasih obat cacing. Dan tiga ekor ini ke Tegal, ini kloter kita berangkatkan kloter kedua. Seperti ini. 18-an juta, hampir 17-an juta ini. Yang ini 16-an juta tunggu semua. Ekor ini seperti ini 16 jutaan. Bisa kita lihat sapinya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim ada kita juga udah laku 8 ekor ke struktur daerah-daerah Boyolali 8 ekor. Main harga root ya, besar kecil kita root harga 14 juta lebih. Kita lihatkan sapinya ya, ke yayasan atau pondok seperti itu katanya. Kita lihatkan seperti ini sapinya yang harga hampir 15 juta, 14 juta lebih dikit ya. Karena harga root kemarin di root diborong semua hampir 14 juta lebih. 15 jutaan seperti ini besar-besar mantap-mantap ya. Nah, harga root kemarin dan mau dikasihkan ke pondok, jadi kita ambil untung dikit aja buat ibadah niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Masuk yang agak kecil juga tapi udah siapkan kurban juga. Bagus juga kakinya juga bagus-bagus. Bisa kita lihat ya. Dan ada yang hitam ini juga masuk. Kita shoot sapinya dulu, kita berdirikan dulu. Cukup besar juga ya. Murah ya insya Allah tunggu semua. Hampir 15 juta, free ongkir juga kita antar ke sana Boyolali, seluruh kita dari Boyolali. Udah tua, bukan gelat ha. Dan ada juga yang satu ekor juga ini ke hampir 14 juta juga, hampir 15 juta, 14 juta lebih juga maksudnya. Mantap ya, udah tua juga, kakinya juga bagus-bagus. Dan ini juga masuk ke kan juga di daerah Boyolali juga 8 ekor jadi totalnya ya semua. Dan itu ada pre-op yang kita beli dan ada masih ada persiapan kurban juga yang belum laku kita. Nanti kita shoot sapinya yang di dalam seluruh semua punya. Kita shoot sapinya, mantap ya. Yang ini harganya hampir 14 juta belum laku tunggu semua merah limosin. Dan ada yang super juga ini 20 juta ini yang super juga ini mantap ini. Video detailnya nanti langsung biasa aja biasa ya. Yang ini 15 jutaan lebih. Yang ini 14 juta lebih tunggu semua, monggo silahkan yang mau pesen langsung WA saya. Insya Allah kita sediakan bayar sesuai dengan permintaan Anda tunggu semua. Kita shoot yang di dalam yang belum laku. Dan ini juga limosin, ada limosin yang belum laku. Limosin seperti semok, mantap ini. Mantap bokongnya, bokong semok ini 15.850 tapi kan terkejauh kok kena ongkir ya tunggu semua. Kita lihat bisa dipesan 15.850 mantap sapinya. Yang ini juga 15.850 mantap juga sapinya. Bisa dilihat sapinya. Gak mahal ya insya Allah tunggu semua. 15.850. Yang ini 14.750 seperti ini mantap juga sapinya, udah tua juga ya. Persiapan kurban juga mantap. Monggo silakan yang mau dipesan tunggu semua. Dan ada agak tinggi besar ini si hitam 15.500 seperti ini tunggu semua. Udah tua 1 tahun lebih. Tinggi besar. Yang ini laku 12,5 ke sedulur kita di daerah tetangga desa kita.
Udah langganan bertahun-tahun beli di sini itu semua. Dan ada yang 2 ekor laku 27 sampai ke kota Demak ini. Dan ada 2 ekor. Persiapan kurban juga dugul ini. Merah, pegon merah. Laku 27 juta jadi 13.500-an udah free ongkir sampai Demak. Kita lihat kan yang satunya. Jadi yang satunya ini tunggu semua. 13.500 2 ekoran 27. Sawah enggak mahal ya juga sudah free ongkir soalnya sampai Demak tunggu semua ke sedulur kita di Demak free ongkir. Nanti jam 1 siang kita antarkan tunggu semua. Karena pembelinya di rumah sore. Dan yang ini tinggi besar harga 14.800 tapi semi dugul ya, tapi jogroknya tingginya dapat, jenisnya dapat. Cuma harga 14.800 tinggi besar. Limosinnya ini ya, tinggi besar. Gak kurus, tinggal gemukin. 14.800. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak video ini. Tolong yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu untuk membantu channel ini biar cepat maju dan cepat berkembang. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini gak akan pernah maju dan gak akan pernah berkembang untuk semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.